DPD Partai Gerindra Provinsi Riau gelar vaksinasi massal untuk warga Kota Pekanbaru. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor DPD Partai Gerindra Jalan Arifin Ahmad dengan 1.000 dosis yang disiapkan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Nur Zahedi Tanjung didampingi Sekretaris DPD Gerindra Riau yang juga mewakili Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto dan Muhammad Aulia, anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Kota Pekanbaru Fraksi Gerindra. Ketua DPD Partai Gerindra Riau Nur Zahedi Tanjung mengatakan pihaknya menargetkan untuk bulan September ini sebanyak 5.000 dosis dan Oktober mendatang direncanakan 20.000 orang akan kembali divaksin sehingga total 25.000 orang yang akan divaksin selama bulan September dan Oktober. Alhamdulillah kami DPD Partai Gerindra Provinsi Riau pada hari ini dapat melaksanakan vaksinasi massal COVID-19. Karena hari ini di Kota Pekanbaru ini kita melaksanakan vaksinasi massal ini kurang sebanyak 1.000 orang dan targetnya untuk di bulan September ini minimal 5.000 orang dan di bulan Oktober rencananya kami akan memvaksinasi lagi sebanyak lebih kurang 20.000 orang, jadi targetnya lebih kurang 25.000 orang. Untuk 5.000 dosis yang diberikan itu akan dibagi lagi ke beberapa wilayah seperti Pekanbaru, Kampar, Indragiri Hulu, Kuansing, dan juga Indragiri Hilir dengan 1.000 dosis untuk masing-masing wilayah. Sementara 2.000 lagi masih belum ditentukan. Uni Susanti, Cakaplah, melaporkan.